Nehemia berdoa mengaku segala dosa orang Israel. Nehemia 1 ayat 1-11. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang ku panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang telah kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela dan takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja.